gue Nawi. Kali ini gue ditemenin sama Nyai. Halo guys, balik lagi sama kita. Jadi kita lagi ada di Tangerang Kabupaten, tepatnya di Eko Plaza Citra Raya. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Jadi di sini kebetulan lagi ada kontes ikan cana ya. Kontes ikan cana di Tangerang. Nah, ini juga season kedua. Season kedua dari kontes cana yang pertama. Nah, kontes cana yang pertama itu sudah terlaksana, yaitu di Karawaci kalau nggak salah ya. Di ya. Karawaci. Nah, di Karawaci itu gua nggak datang kebetulan. Karena pas banget sama motor GP dulu. Jadi gua nggak datang. Nah, kali ini gua sempetin datang karena ini weekend juga. Dan gue ditemenin sama Nyai. Jadi gue pengen lihat nih keseruan kontes ikan cana di Tangerang itu seperti apa. Karena kebetulan gue juga tinggal di Tangerang. Nah, jadi gue nggak sabar nih pengen lihat antusias teman-teman kita yang hobi cana itu lihat-lihat ikan yang berkualitas. Gue pun penasaran. Jadi di dalam itu pasti banyak banget ikan yang berkualitas. Kamu sendiri punya ikan nggak di rumah? Punya. Ikan apa? Ikan auranti dong, guys. Auranti. Nyai punya, juga di rumah punya cana auranti sama cana ya. Makanya dia ada lagi satu lagi aja. Apa itu? Andrau sama satu lagi apa? Maru yellow ya, yellow sentara. Jadi kontes cana ini Tangerang Cana Kontes Season 2 namanya ya. Nah, gue sambil baca nih takut salah ya, Latbird Tangerang Bercana. Nah, jadi acara ini dimulai dari tanggal 4 hari ini sampai dengan tanggal 5 atau besok. Jadi Sabtu dan Minggu. Nah, di Eco Plaza ini nanti ada selain kontes, di sini juga ada bazar, ada door prize, dan kategorinya itu yellow maru, ada yellow jupe, limbata, sama auranti dan ultra. Nah, jadi gue yakin pasti banyak banget ya ikan-ikan yang berkualitas di sana. Ayo kita ke dalam. Oh ya guys, untuk tiketnya ini satuannya 10.000 ya. Ya, murah banget kan kalian. Kalau misalkan ada kontes kayak gini mendingan dateng karena seru banget. Ya. Jadi sebelum kita masuk, jangan lupa intro dulu. Ya. Kita udah sampai teman-teman ke lokasi. Nah, jadi di sini selain ada kontes, di sini juga ada bazar, seperti bazar pakan ya. Bazar pakan ikan cana. Ikan cana dan ikan-ikan predator. Atau di sini kategori ciklit juga masuk. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ada kontes cana udah pasti biasanya ada bazar seperti ini. Nah, karena ini hari pertama atau hari Sabtu, jadi di sini masih belum ada bestarnya nih. Jadi di sini masih belum ramai komentator. Nah, kalian bisa lihat harga tiketnya 10.000. Teman-teman nanti kalau beli tiket bisa di sini. Ya. Kita pasang dulu tiketnya. Makasih bang ya. Ini bisa dibikin ke sini kan? Bisa. Coba aku pegang nih. Tanda. Aku dong. Dah. Oke, masuk kontes Tangerang Cana. Ini keren banget. Jadi ini keseruannya. Nah, ini keseruan kontes cana. Yang pertama di sini, ini maru ya kalau nggak salah. Ini cana maru atau yellow sentaro. Nah, jadi di sini ada banyak banget nih. Ikannya cana. Ini ya pada tembus semua ke atas. Iya nggak? Tembus. Ininya. Apanya? Ini loh. Oh, itu ya. Potiknya tembus ke sirip. Markingnya. Apa? Sama. Jadi di sini itu yellow sentarum ya rata-rata ya.
kita lihat. Sebelum kita lihat ikannya satu persatu. Ih, kecil banget, lucu banget. Apa? Ini kecil banget. Iya kan? Yang atas kalau nggak salah junior. Nah, jadi dari ujung sana awal sampai sini. Lucu banget nih. Ini yellow sentar. Kok beda ya? Ini warna apa? Oke, lanjut. Nah, ini local pride. Lucu. Ini cana Indonesia asli. Sama sih, yellow sentarum juga itu Indonesia. Iya. Nah, cuman ini ya. Ini bagian mana? Nah, ini mana ini? Enggak tahu ini Limbata dari daerah mana. Cuman ini Limbata ya. Kalau bisa lihat. Boleh enggak digedein? Jangan, jangan. Nah. Semuanya bagus-bagus ya. Motif. Nah, ini ada warna orange-nya gitu. Bagus ya? Gimana, kalian udah tertarik belum mau melihara ikan dan cana? Ini masih Limbata. Ini apa tuh ikan? Wah. Ini yang bikin. Ini kalau nggak salah nggak bisa gede ya? Apa ya, bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Kalau yang nggak bisa gede tuh apa namanya? Antrau. Iya, antrau. Nah, jadi ini nomor 28 ya. Gua nggak tahu ini punya siapa. Ini bisa dibilang bagus sih. Gondrong ya. Gondrong atau high pin. Warna dorsalnya juga cakep. Punya 28 tuh. Nomor 28 nggak tahu punya siapa. Lanjut. Ini kalau yang ini ukurannya yang lebih gede ya? Ini yang jumbo kalau nggak salah. Yang besar. Ini cakep nih, ada itemnya. Itu bunganya banyak. Iya. Tapi yang ono kebanyakan pucat-pucat. Ini nomor, gak ada nomornya ya? Ini. Oh, di sebelah sana, nomor 19 kalau. Ya udah, muter. Coba kita sebelah muter. Ah, sini ternyata. Ini nomor 32. Cakep ya? Warnanya udah menuju orange, bahkan udah bisa dibilang orange ini. Menuju merah. Gua enggak tahu ini siapa nomor 32. Mungkin kalau abangnya nonton yang punya boleh nih, ya angkut nih. Mending angkut yang ini deh. Nah, ini juga ada. Ini bagus banget. Nomor 27. Ini pedes banget sih gua rasa. Cuk nih cuk, idaman. Idaman mertua. Mentalnya juga cakep. Bagus ya? Yang ini kan item orange ya? Kuning ya? Kalau yang itu malah gold gitu ya? Emas? Coba sini. Nah guys, kayak bener nggak? Jadi ini lebih ke kuning ya? Kalau ini orange. Tapi ada itemnya. Kalau yang ini pure benar-benar kuning ya. Ini good marking. Lanjut. Ini masih yellow masuk. Nah, untuk yang ini cana blue pulka. Jadi kita masuk ke akuarium cana blue pulka. Kita lihat dari nomor 1 dulu. Nomor 1 ya. Nomor 1. Kita lihat. Kalau yang ini, baru ditunjuk guys, udah ganteng. Mentalnya bagus. Beda banget nih siripnya, yang ini lebih ke apa, hitam putih. Ini nomor 3.
Ini nomor 2. Kalau Blue Putra gua memang yakin ya mentalnya sih dia pasti jadi. Gua jarang lihat Blue Putra yang apa ya? Ini sama kan? Enggak sih? Kok beda ya motifnya? Dari badannya? Sama. Beda banget, no. Ini Blue Pulka. Yang di Auranti. Sebelah sana Auranti. Cuman rame banget lagi rame. Iya, yang Auranti. Itu Auranti. Karena rame jadi kita skip aja dulu. Nanti mungkin giliran ya. Lanjut. Ini pengen lihat Auranti. Nanti. Juga masih Limbata ya. Masih Limbata. Tapi rata-rata ukurannya segini ya. Jangan berapa ya. Ini ukuran berapa? 17 enggak? Enggak ya? Enggak tahu kalau ini ukuran berapa. 20 kurang lebih 20 kalau mungkin. Segini 10 enggak? Mana ada 10. Enggak ada. Ini sih. Soto. Bener ini. Ini ganteng Soto. Banget. Swear. Iya. Jadi teman-teman kalau mau nawar ikan ini ya, nih nomor 27. Dari sekian banyak ikan, ikan ini yang paling mencolok. Ini warnanya. Warnanya. Nomor 27. Nah udah sepi ya Auranti. Kalau yang di rumah di kesini jauh banget, bedanya jauh banget. Ini aja masih kecil ya? Ya, jadi ini steak Auranti atau akuarium Auranti. Nah, kita lihat ikannya. Tapi kalau Auranti nggak terlalu banyak ya? Iya. Yang lagi dimainin ini cakep nomor 8. Harusnya Steric kesini nih, dia paling unik kayaknya. Steric langsung tereliminasi kalau kesini karena dia bengkok. Cakep banget. Udah bisa lihat. Dari ya, badannya kurus ya, sengaja dikurusin. Ininya apa? Ini bocil. Wow. Mana barnya yang paling rapi mana? Yang benar-benar rapi banget. Itu. Aku bukan juri. Tuh lihat yang itu sih lumayan rapi menurut aku. Ini warnanya enggak ya, ini. Ya. Kuningnya terlalu banyak. Orange sih kalau ini. Teman-teman bisa lihat? Nah, paham ya? Oke. Nomor yang pertama adalah ini sih yang bikin naksir ini. Iya. Gimana sih yang punya? Kantong aku berteriak. Ini bisa dibeli. Jadi di kontes itu teman-teman ya, setahu gua, jadi kalau teman-teman mau uang yang cukup lumayan,
atau sultan lah ya. Bisa banget ini, tinggal tunjuk ikannya, panggil yang punyanya dan deal di landa berapa jadi. Bisa-bisa pulang langsung bawa ikan ya. 0096 9 berapa kamu? Apa? Oh emang ini ada ininya? 00977. Jadi di sini ada door prize juga. Jadi ketika teman-teman beli tiket, nah ini ada nomornya. Lumayan guys. Nah, nggak tahu dapetnya dapet apa. Mudah-mudahan dapet cana ya. Oke, thank you teman-teman. Mungkin dari gua gitu aja. Sampai ketemu di video lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi mungkin videonya cuma gitu aja, simple. Gue cuma pengen ngajak teman-teman lihat keseruan kontes cana di Tangerang. Nah, jadi buat teman-teman nanti jangan sampai putus semangat ya, ngekip sananya. Jadi kalau teman punya cana di rumah ya terus rawat dengan baik, dan pastinya di sini ada wadahnya. Jadi di Tangerang itu udah ada wadahnya, udah ada kontes. Jadi teman-teman itu intinya lebih semangat, harus lebih semangat lagi ngekip cananya. Kalau cana teman-teman udah bagus, udah stabil, udah percaya diri untuk dibawa kontes, monggo. Silakan teman-teman daftarkan di kontes-kontes terdekat. Nah, semoga dengan ada event ini bisa berlanjut ya, terus-menerus di kontes ikan cana ini. Karena kan peminatnya sekarang ikan cana lagi banyak ya. Nah, jadi gua harap sih ke panitia atau ke penyelenggara ya, lebih sering lagi diadakan kontes seperti ini. Karena tujuannya memang yang pertama mempererat komunitas, dan yang kedua kita sebagai pengobok punya wadah, dan kita nggak takut kalau ikan kita bagus ya, kita bisa berekspresi di sini ya. Jadi dari gua gitu aja, salam dari gua Nawi dan dari Nyai. Halo. Iya guys. Dia lagi sibuk ya. Dari gua gitu aja, sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.